Bansos. Nih, apa yang biasa dipinjam tetangga? Jawaban di keempat adalah dulu. Jawaban ketiga. Kita buka dulu, nanti Anda boleh. Jawaban ketiga adalah sebentar. Apa yang biasa dipinjam tetangga? Yang kedua adalah ya. Apa yang biasa dipinjam tetangga? Puncak sensus adalah dong. Maksudnya apa sih? Pak. Gimana? Tolong dijelasin dong, Pak. Ini apa? Ya udah, jelas. Saya jelas. Gimana jelasnya, gimana? Saya jelas, Pak. Objek dong, Pak, yang harus digunakan, Pak. Kenapa kata... Hei. Pinjam duit lu dulu dong. Dulu yang pinjam, ada duitnya, Pak. Ada duitnya. Pinjam sebentar dong. Pinjam termos lu sebentar dong. Sebentar. Oh iya, ya. Ini sebentarnya. Gak ada. Pak G. Ya. Boleh pinjam sebentar? Oh iya, pinjam apa ya? Sebentar. Iya, ini dong. Iya. Ya, benar. Belum gak paham. Mereka ternyata paham tanpa perlu dijelaskan. Apakah Anda masih ingin protes? Iya, Pak. Anda, kata benda. Anda ingin protes, iya atau tidak? Sebentar, dulu, iya dong. Itu bukan kata benda, Pak. Itu kata lu itu kan? Baik, karena Anda semangat. Maka tim B kita kurangi 50. Mengganggu ketertiban kuis. Kita kurangi 50. Bang, ini instruksi dari Bulan Pak ya. Baiklah ya. Yang biasa dipinjam tetangga itu biasanya. Tapi yang ditanyain obeng, yang ditanyain alat-alat, Pak. Siapa yang bilang alat-alat? Yang biasa dipinjam oleh tetangga. Dong ya sebentar dulu. Iya, kita beri semangat. Mereka sudah mengerti. Ternyata dia aja kayak ikat jelasin. Pinjam dong, pinjam ya, pinjam sebentar. Tanpa perlu dijelaskan, pinjam mereka dulu. Sudah mengerti, Cak. Ya. Dulu sebentar ya dong. Iya. Oke, kita akan bacakan skor akhir dari kuis sensus pada malam hari ini. Tim A mendapatkan 0 dan tim B mendapatkan minus 50. Wow. Luar biasa, Tima berhasil memenangkan kuis ini. Bodoh amat, bodoh amat. Bayangin, 0 doang lo menang. Tidak perlu berebut karena Siapa yang berebut? Karena tidak ada penentuan pemenang. Hadiah untuk tim A, apa yang bisa dibawa pulang? Silakan, Bung Alex. Selamat bagi pemenang kali ini. Hadiah kolam renang yang dipersembahkan oleh sepatu tanpa alas. Talas, sepatu yang rawan paku. Silakan bawa pulang. Ternyata perjuangan mereka tidak sia-sia. Betul ya, Caya. Sekali. Sudah menggunakan kemampuannya untuk berpikir, akhirnya mendapat hadiah. Silakan calon tamu. Ini dia. Sebuah sertifikat nih kayaknya nih. Kolam renang dari Talas, sepatu tanpa alas. Ya, silakan. Selamat ini adalah. Masih kecewa, masih kecewa. Nih, selamat dong. Selamat. Ini adalah sertifikatnya. Selamat renang, Boy. Ini adalah sertifikat kepemilikan bangunan kolam renang. Dan seperti apa Anda ingin tahu kolam renangnya, kita lihat seperti ini. Hebat lah fotonya. Masya Allah. Gratis. Itu Pak Buaya. Gak apa-apa, berenang aja. Biar jago berenangnya, Pak. Makin kenceng ya, benar. Luar biasa. Selamat para pemenang. Iya. Kuis Caya tadi kita berikan kepada seluruh penonton yang ada di rumah. Bagi Anda yang sudah menjawab di Twitter kita, jawaban dari pertanyaan tadi adalah ada 10 kotak, huruf ke-7 adalah E. Pertanyaannya tadi adalah untuk tahu kecepatan kendaraan, kita harus melihat, ini dia jawabannya. Dan bagi Anda yang menjawab dengan tepat dan paling cepat akan mendapat 500.000 rupiah dipotong pajak dari ini. Iya. Selamat kepada pemenang. Selamat juga kepada peserta. Anda luar biasa dan tidak sia-sia memberikan, mencurahkan semua pengetahuan untuk mendapatkan kolam renang. Benar. Kalau menang sudah dapat nih, Cha, tapi mereka itu tidak lengkap kalau tidak dapat konklusi dari calon top. Berbicara masalah caper, cari perhatian. Ya. Satu-satunya cara untuk cari perhatian adalah dengan cara cari.
ya. Dan Anda harus tahu, jangan terlalu jauh mencari perhatian. Karena kalau Anda terlalu jauh mencari perhatian, ya, takutnya kalau perhatian mencari Anda, Anda tidak ada. Mencari-carian. Mencari-carian. Apa itu, Pak? Motivasi apa ini? Sudah-sudah berjumpa kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bu, terima kasih kepada Senyorita. Terima kasih juga untuk seluruh penonton yang hadir pada malam hari ini di studio dan juga penonton yang ada di rumah. Jangan lupa untuk terus saksikan WIB setiap Sabtu dan Minggu. Dan saya Nabila Putri. Ayo jalan dong. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.